salot toroni pa. Merokok-merokok dulu, guys. Sudah sampai. Sebenarnya kita mau ke sana, tapi akses jalannya kalau hujan susah, makanya motor kita simpan di sini saja. Jadi kita lanjut. Tadi kita start jam 1, sekarang jam 4. Jam 4 sore. Jam 1 ya, kita tempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, dan sekarang kita lanjut untuk jalan kaki masuk ke hutan. Oke bro, pantau terus, kita let's go, kita lanjut. Kita sudah jalan kaki kurang lebih setengah jam. Katanya ya. Kurang lebih 1 jam lagi kita akan sampai di tempat spotnya. Ikuti terus kesalahan kami. Sudah sampai. Hei, di mana? Kita baru sampai. Nah, sebentar kita akan bermalam di. Kita mau istirahat dulu. Capek. Mungkin besok kita lanjut untuk waktu. Oke, mantau terus. Masa nasi itu. Nanti habis campan ibu. Thank you.
Jadi terkena ikunya. Ada kau di halain. Bang bari itu tadi wangi. Tadi ngelo. Minyak gelo. Minyak gelo. Tak boleh segini boleh. Tak boleh kopi kita terong ya. Mau buka teru. Kita makan dulu. Gimana? Oh datang. Oh sardi. Karena ambil bola itu mandri. Ya punya bola. Apa ini teman tu? Mas Tony guys. Ini bahas itu nama apa nomor bu nanti? Mas Tony. Ini dulu sama Tindro. Ya lebak apa yang kelulungi. Lebak apa yang kelulungi pak. Yang kelulungi sama telur dia apa. Oke kita mau istirahat dulu. Besok pagi. Subuh jam 5 kita lanjut. Merokok dulu sambil menawa-nawa. Perjalanan besok. Semoga besok ada rezeki. Pantau terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebentar lagi kita akan ke lokasi spotnya dan kebetulan tempat kita bermalam dekat dari lokasi spot. Dan sekarang jam 5:30 pagi. Bentar lagi kita jalan. Karena dalam hutan masih gelap, jadi kita tunggu agak terang sedikit baru kita jalan. Untuk daerah spot ini dia. Mungkin kelihatan dari sini. Ini. Ini pohon beringin yang lagi berbuah dan sekarang lagi musim buah tempat spotnya. Pantau terus keseruan kami. Oke, lanjut. Poin, satu poin.
Alhamdulillah. Kita dapat hasil buruannya. Kita baru dapat 1 poin. Bergam hijau. Bergam hijau jumbo. Pantau terus keseruan kami. Kameranya terbalik. Aduh.